Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buhtaniyah, 40 hadis tentang menyikapi tuduhan atau celaan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini sudah kita pelajari sampai bagian tengahnya, maka sekarang kita lanjutkan ya. Ini Arba'un Buhtaniyah sudah sampai pada hadis 27. Kam berapa ya'khudul mazlum, orang yang terzalimi akan mengambil, minal muflis, dari orang yang bangkrut, yaitu yang sudah mendzalimi dia. Ini kaitannya dengan bab, yaitu bab tentang tuduhan, bahwasanya menuduh itu termasuk kezaliman. Nah, nanti di akhirat orang yang terzalimi akan diberikan balasan dari orang yang mendzalimi tadi. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan istri para mujahid, alal qa'idin, dibandingkan orang-orang yang duduk, atas orang-orang yang duduk, yaitu yang tidak ikut jihad, itu adalah kahurmati ummahatihim, sebagaimana kehormatan ibu-ibu mereka. Wa ma min rajulin, dan tidak ada seorang pun, minal qa'idin, dari orang-orang yang duduk, yang tidak ikut jihad, yakhlufu rajulan minal mujahidin, yang menggantikan seseorang dari mujahid, fi ahlihi, pada keluarga si mujahid, fayakhunuhu fihim, lalu mengkhianati orang tadi dalam keluarganya, misalnya menzinai istrinya atau berbuat serong dengan istrinya, illa kecuali wuqifalahu yaumal qiyamah, akan dihentikan untuk dia pada hari kiamat. Fayakhudhu min amalihi, lalu dia pun mengambil dari amalannya orang tersebut, masya'a, terserah dia. Rasulullah kemudian bertanya, fama dhannukum, bagaimana persangkaan kalian terhadap kejadian itu? Jadi maksud hadis ini adalah, ada orang mujahid, dia meninggalkan keluarga di rumah. Dulu Rasulullah kalau menyuruh jihad, itu biasanya dua orang disuruh jihad, satu, satunya di rumah. Yang satu di rumah menggantikan keluarga mujahid untuk menafkahi mereka. Nah, ini tidak menafkahi dengan baik, tapi malah mengkhianati. Malah misalnya berbuat serong dengan istrinya si mujahid tadi. Ini kedzaliman yang besar. Maka Rasulullah bersabda, kehormatan istri-istri mujahidin itu seperti kehormatan ibu kita. Sebagaimana kita harus menghormati dan memuliakan ibu kita, maka harus menghormati memuliakan istrinya para mujahid. Nah, kalau istri para mujahid kemudian dikhianati, si mujahidnya dikhianati oleh temannya yang tidak jihad, maka besok si mujahid disuruh ngambil pahalanya orang yang khianat tadi. Disuruh mengambil pahalanya berapa? Masya'a, semau dia. Inilah jawaban untuk pertanyaan tadi. Kam, berapa yang akan diambil oleh orang yang terzalimi dari orang yang bangkrut yang sudah mendzalimi dia? Hadis ini menunjukkan masya'a, terserah dia. Tapi disuruh mengambil terserah, ini untuk kasus istrinya mujahid, Pak. Untuk kedzaliman yang lain belum tentu seperti ini. Kedzaliman yang lain mungkin disesuaikan dengan besar kedzalimannya. Misalnya kedzaliman menuduh berbeda dengan kedzaliman mencela, berbeda dengan kedzaliman mencaci maki, berbeda dengan kedzaliman menggunjing, berbeda dengan kedzaliman memukul dan sebagainya. Nah, itu mungkin disesuaikan dengan apa? Kebesaran besarnya kedzaliman masing-masing. Tapi khusus untuk yang mujahid ini,
ini ada keistimewaan, dia disuruh mengambil masya'a, terserah dia. Maka Rasulullah bertanya, apa persangkaan kalian? Maksudnya, kalau disuruh ngambil pahalanya itu dia akan ambil berapa? Ngambil satu pahala? Atau 100 pahala? Atau semua pahalanya akan diambil? Saya yakin seandainya kita dalam posisi ini, pasti kita akan ambil semua pahala dia. Kenapa? Karena di kanan kita ada neraka, di kiri kita ada neraka. Cuman ada kemungkinan selamat ke surga sangat kecil, karena banyaknya amal-amal kita yang kurang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa seseorang nanti di akhirat akan melihat ke kanan neraka, ke kiri juga neraka, ketakutan semuanya. Sabda Nabi SAW, la yaqifanna fayanzuru an yaminih fala yara illa an-nar, melihat ke kanan neraka, thumma yanzuru an shimalih fala yara illa an-nar, melihat ke arah kiri neraka juga, ketakutan kita semua. Nah, maka kalau disuruh ngambil pahala pasti diambil semuanya supaya bisa masuk surga. Nah, maka orang itu disebut bangkrut karena ini, pahala-pahalanya yang sudah dikumpulkan di dunia semuanya diberikan kepada orang yang sudah dia zalimi. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, di sini Rasulullah menyebutkan para mujahid fi sabilillah. Di tengah-tengah kita sekarang ini di Indonesia tidak ada jihad fi sabilillah. Tetapi amalan yang senilai dengan jihad fi sabilillah ada di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Siapa yang keluar untuk cari ilmu agama, dia berada di jalan Allah, artinya sebanding dengan mujahid fi sabilillah, hatta yarji, sampai pulang lagi. Jadi panjenengan tadi dari rumah ke masjid ini kan untuk talabil ilmi kan? Nah, dari maghrib tadi sampai sekarang itu masih mujahid fi sabilillah sampai pulang. Nah, sehingga pengajian seperti ini nilainya setingkat dengan mujahidin, maka ini alhamdulillahirabbil alamin, kita lazimi sampai akhir hayat kita insyaallah taala. Faedah berikutnya, kata-kata dhannun itu terjemahnya kadang-kadang adalah persangkaan, kadang-kadang terjemahnya adalah keyakinan. Nah, untuk bab tafsir kita dapatkan kaidah dari para ulama, dhon minal mu'min yakin wa minal kafir syak. Kata-kata dhon kalau itu dari orang beriman artinya adalah yakin, kata-kata dhon kalau dari orang kafir artinya adalah syak atau ragu-ragu atau persangkaan. Saya kasih contoh, satu sudah mencakup dua contoh tadi. Satu contoh mencakup dua hal tadi. Surat Al-Isra ayat 102. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, inni la'adhunnuka ya Musa mas'hura. Maka Nabi Musa menjawab, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mas'hura. Nah, di sini adhunu yang pertama terjemahnya berbeda dengan adhunu yang kedua. Kenapa? Yang pertama ini yang ngomong Fir'aun. Fir'aun berkata, inni la'adhunnuka, saya menyangka kamu wahai Nabi Musa itu orang yang mas'hur, yang tertipu, makhdu'. Bukan sebenarnya ucapan kamu, kamu hanya tertipu. Nah, oleh Nabi Musa dijawab, adapun saya wahai Fir'aun, wa inni la'adhunnuka, saya yakin kamu itu ya Fir'aun, wahai Fir'aun, mas'hura, orang yang binasa, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kata-kata adhunnu sama-sama ya, tapi terjemahnya kok berbeda? Nah, karena memang dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang disebut addat. Kata-kata addat ini satu kata tapi maknanya dua, saling bertolak belakang. Menyangka dengan yakin itu bertolak belakang apa? Yakin itu berarti tidak menyangka. Menyangka itu berarti tidak yakin. Okay. Ini bertolak belakang, namanya addat. Maka hati-hati menerjemahkan kata-kata dhon ya. Apakah maknanya yakin ataukah maknanya menyangka, disesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Bab 28, halil muflisun, apakah orang-orang yang bangkrut itu naju akan selamat, anil alal qantarah, di atas jembatan. Besok di akhirat ada dua jembatan. Jembatan di atas neraka jahanam disebut apa? Sirat. Jembatan setelah sirat
disebut kontoroh, artinya sama-sama jembatan. Tapi yang sirat ini yang di atas neraka jahanam, yang kontoroh ini yang berikutnya. Dalilnya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ababila khalasal mu'minun, orang-orang beriman sudah bebas minan nari, dari neraka, maksudnya sudah berhasil melewati sirat, siratnya sudah kelewat, maka hubisu, mereka masih ditahan di kontoroh, pada satu jembatan kontoroh, bainal jannah wan nar, di antara jannah dan neraka. Nah, jadi ini neraka, di atasnya ada sirat, di sana ada surga, tengah-tengahnya ada kontoroh, jembatan yang kedua. Untuk apa jembatan ini? Fayataqasuna, lalu mereka itu saling mengkisos, saling membalas madzalim, kedzaliman-kedzaliman, kanat bainahum, yang terjadi antar mereka, fid dunya, di dunia. Anda dipinjam oleh seseorang uang Anda, terus tidak dikembalikan, utang tapi enggak bayar, enggak mengembalikan, ini kan dolim, Pak. Nah, maka nanti akan diselesaikan di kontoroh ini. Kamu dulu utang berapa kepada saya? 1 juta. Nah, sekarang mana uangnya 1 juta? Kembalikan. Oh, sudah enggak ada uang lagi. Saya punyanya pahala. Kasihkan pahala itu. Hatta sehingga idza nuqu, kalau sudah dijernihkan, wahuddibu, sudah dibereskan, udhina lahum, barulah diizinkan bagi mereka bidukhulil jannah, untuk masuk ke dalam jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, la ahaduhum, sungguh masing-masing mereka ahli jannah, bimaskanihi fil jannah, terhadap rumahnya yang ada di surga, adallu, lebih paham, bimangzilihi kana fid dunya, daripada kepada rumahnya yang ada di dunia. Alias tidak mungkin salah kamar masuk kamar surganya orang lain, enggak mungkin. Surganya Firdaus pasti masuknya Firdaus, surganya jannah yang lain masuknya jannah yang lain, enggak mungkin salah kamar. Ini yang berkaitan dengan bab ini, Pak. Hubisu biqantarah. Jadi setelah bisa melewati neraka, tidak bisa langsung masuk surga. Kalau masih ada madzalim, kedzaliman-kedzaliman kepada sesama kaum muslimin. Karena yang bisa melewati di atas neraka adalah kaum muslimin. Munafik enggak bisa lewat, kafir enggak bisa lewat sini. Yang bisa melewati orang-orang muslim. Nah, masih ditahan dulu. Maka pertanyaannya, apakah orang-orang yang bangkrut, yang menuduh sesama kaum muslimin, apakah mereka selamat di atas kontoroh atau tidak? Jawabannya adalah perkataan ini, yataqasun, mereka saling kisos di antara mereka, ini menurut Al-Imam Al-Khattabi, ini maksudnya adalah orang-orang yang kedzalimannya sedikit, yang tidak menghabiskan pahala dia. Misalnya pahalanya 1000, kedzaliman kepada orang lain 100, nah, dia akan bayar 100 tadi. Berarti masih sisa berapa? 900. Nah, dengan 900 tadi dirahmati Allah masuk surga. Tapi kalau kedzalimannya 1000, pahalanya 1000, 0 pahala, masuk neraka. Maka jawabannya adalah, apakah orang-orang bangkrut itu bisa selamat di atas kontoroh, tergantung besarnya kedzaliman dia. Maka hati-hati, Pak. Panjenengan menuduh satu orang itu ringan, tapi nuduh satu kelompok itu berat. Nuduh kelompok besar tambah berat lagi. Hamas misalnya, itu kan jumlahnya banyak, Pak. Ribuan orang itu. Kalau panjenengan mengatakan Hamas itu adalah antek Israel, kalau ternyata tidak benar, berarti nuduh kan? Nah, nuduh ini dolim. Dolim itu termasuk yang akan muflis, akan bangkrut. Kalau yang dituduh satu orang saja, Ismail Haniyah saja, masih mending. Tapi kalau Ismail Haniyah plus semua kelompoknya Ismail Haniyah, dianggap semuanya adalah antek-antek Israel misalnya, atau mereka hanya main mata saja dengan Iran, ya. Sebenarnya mereka adalah apa? Bukan temannya. Atau dengan Amerika misalnya, mereka pura-pura sebagai musuhnya, atau dengan Israel pura-pura sebagai musuhnya. Tuduhan semua ini, nah, ini tuduhan kalau tidak benar, ini nanti bisa yataqasuna madzalima kanat bainahum. Kalau yang didzalimi banyak, berarti pahala yang harus diberikan banyak, akhirnya nol pahala, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Maka ini yang bisa melewati qantarah, ini yang kedzalimannya kecil-kecil saja. Menurut Al-Imam Al-Khattabi, silahkan nanti dilihat dalam kitab-kitab syarah. Saya temukan penjelasan dari beliau seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini qantarah, jembatan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan qantarah ini adalah jembatan di atas neraka jahannam, tapi bagian akhir. Jadi ini jahannam, ini surga. Bagian akhirnya sini ini qantarah. Bagian awalnya dan tengahnya ini shirath. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan semua yang ada di atas neraka jahannam ini shirath. Kemudian ada jeda, ini qantarah. Setelah jeda baru kemudian surga. Wallahu a'lam bisawab. Karena kita semua belum pernah melihat surga dan neraka, yang tepat yang mana wallahu a'lam. Tapi ada dua pendapat di antara para ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian di sini disebutkan masing-masing kita kalau masuk surga itu paham tempatnya di mana, seperti paham kita rumah kita di mana. Panjenengan rumahnya di Mantung. Kemudian misalnya safar lama ke luar negeri 10 tahun. Ketika balik sudah banyak perubahan di Mantung, tapi rumah panjenengan enggak akan kebelasuk. Kenapa? Sudah lama tinggal di rumah itu, dan itu rumah milik panjenengan sendiri, sehingga tidak akan kebelasuk. Nah, di surga juga tidak akan kebelasuk, dan itu disebutkan oleh Allah pada surat Muhammad ayat 6. Wa yudkhiluhumul jannah, Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah. Arrafaha lahum, Allah sudah mengenalkan jannah itu kepada mereka. Apa maksudnya mengenalkan? Maksudnya ini tadi, adallu bimanzilihi kana fid dunya. Kita akan paham di mana tempat kita masing-masing, tidak bakal salah kamar padahal belum pernah kita masuk surga. Ini kehebatannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo. Yang mana, Pak? Oh, yang ini. Adallu ini. Sahih Bukhari 2440. Ini. Ada lagi? Monggo. Untuk masalah surat Al-Fatihah itu, makmum tidak bisa melihat imam atau tidak bisa melihat makmum, tidak bisa melihat imam itu? Boleh kita sholat sebagai makmum tanpa melihat imam, yang penting mendengar suaranya masih dalam area masjid. Misalnya, mohon maaf, di antara kita ada yang kakinya cacat sehingga susah untuk masuk masjid. Maka seandainya sholat di luar situ, tidak masuk area masjid ini sudah sah. Kenapa? Masih area masjid semuanya. Maka di luar situ sah. Seandainya susah untuk masuk, seandainya. Nah, tapi kalau mudah masuk silahkan masuk. Tapi kalau susah masuk di luar sah. Kenapa? Masih area masjid dan mendengar suaranya imam. Apalagi ini kan terbuka, Pak, bisa melihat. Lebih boleh lagi. Di atas seandainya tidak melihat imam, karena ini tertutup. Misalnya, okay. Tapi suara imam terdengar, Allahu Akbar, Allah. Akan ada itu mic-nya di apa? Suaranya kan sampai ke atas salonnya itu, okay. Nah, maka itu masih sah selama masih di dalam masjid. Tapi kalau sudah di luar masjid, maka hukumnya beda lagi, okay. Jadi tidak harus melihat imam. Adapun mengharuskan melihat imam, itu saya tidak tahu pendapat dari mana. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, boleh mendengar dari apa? Dari gerakan, mendengar dari suara imam. Ini dalilnya. Innama ju'ilal imam, tiada lain imam diadakan, liyutamma bih, untuk diikuti. Nah, cara mengikuti imam gimana? Bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar. Karena dengan mendengar kita tahu, oh ini lagi ruko, oh ini lagi i'tidal, oh ini lagi sujud. Nah, parahnya adalah kalau kita sedang sholat di atas, tidak terbuka,
kemudian imamnya pakai mic, mic-nya mati, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Mic-nya mati gimana caranya, solusinya? Solusinya adalah mufaraqah. Kita niat dalam hati untuk memisahkan diri. Ini karena imamnya sudah enggak terdengar, saya salat sendirian. Sama dengan kalau kita salat di belakang orang yang salatnya terlalu cepat. 23 rakaat 7 menit. Enggak bisa ngikuti, Pak. Nah, sudah mufaraqah saja. Kenapa? Enggak bisa ngikuti. Sama kan? Enggak bisa ngikuti karena tidak mendengar suara atau enggak bisa ngikuti karena terlalu cepat. Sama. Ada lagi mungkin? Oke, dari belakang mungkin. Sebentar nih. Oke. Masalah-masalah yang sangat detail kita tidak mengetahui, ya. Karena itu pahala gaib. Wallahu a'lam bishawab. Maka apa? Di suatu tempat berada tadi tidak bisa masuk ke masjid belakang, kursi roda tidak bisa masuk. Dia tersendiri di belakang. Sah, selama di bangunan masjid tidak ada masalah. Yang penting mendengar suara imam, Pak. Dalilnya kalau dicari nanti di mana ya? Bukhari kali ya. Perbuatan Abu Hurairah. Nanti Pak, insya Allah saya cari lagi ya. Abu Hurairah itu pernah berada di atas loteng masjid. Yusalli bisolatil imam. Bisolatil imam. Nah ini nih. Wa shalla Abu Hurairah, dan Abu Hurairah salat, ala saqfil masjid, di atas atap masjid, bi salatil imam, ngikuti salatnya imam. Zaman dulu atap-atap itu biasanya bolong atau tidak, Pak? Kayaknya zaman dulu enggak ada yang dibolong begitu, ya. Wallahu a'lam. Tapi anggaplah ini bolong, ya, ini tidak sangat menunjukkan bahwa harus terlihat, ya. Tapi kata-kata sakfil masjid, ya, atapnya masjid ini bisa dipahami berarti kondisinya tidak berlubang, karena seperti zaman dulu biasanya rumahnya sederhana sekali, tidak ada lubang-lubang begitu. Maka ini bisa menunjukkan bahwa dia sholat tanpa melihat imam tapi hanya mendengar suaranya. Nanti dilihat di Bukhari pada hadis 377, ya, pada babnya, bukan di hadisnya tapi pada babnya. Ada yang lain mungkin? Oke, silakan. Apa? Enggak dengar saya, Pak. Dengar, Pak? Enggak dengar juga boleh. Ada yang dengar? Yang dekat? Matoi tanah. Oh, bahasa Jawa toh, Pak? Manggan ya, kok nggak paham saya. Jadi tanah dikasih patok, kemudian apa? Tanahnya siapa? Negara kita pakai, terus dipenjara. Tanah negara itu sebangsa apa toh? Kok saya belum paham. Tanah negara itu sebangsa apa? Apa? Intinya gini, ketika negara tidak mempermasalahkan silahkan. Kalau negara mempermasalahkan daripada panjenengan masuk penjara, mending enggak usah. Adapun secara dalil hukum Islam, ini dalilnya. Man ahya mawatan, barang siapa yang menghidupkan, al-ardu ardullah, bumi ini milik Allah, bukan milik negara. Mana dalilnya bumi milik negara? Wal ibad ibadullah, hamba-hamba Allah. Man ahya mawatan, siapa yang menghidupkan tanah mati, fahiyalahu, maka dia menjadi miliknya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Itu secara hukum fikih begitu, Pak. Tapi kan di Indonesia ini kan susah.
Kita pakai hukum fikih, mereka enggak paham fikih. Akhirnya masuk penjara. Nah, sudah, panjenengan terserah mau pilih yang mana aja gitu. Pilih masuk penjara ya monggo, coba aja. Tapi kalau mau aman itu tadi, yang tidak dipermasalahkan pakai, yang dipermasalahkan kita ambil cara yang aman. Apa sih mawat itu? Tanah mati itu definisinya apa? Mari kita lihat kamus fikih. Ini kamus fikih Mu'jam Lughatil Fuqaha. Al-mawatu, tanah mati, itu adalah al-ardul lati, bumi, tanah yang la malika laha, tidak ada pemiliknya, wala yuntafa'u biha, dan tidak ada yang menggunakannya, biwajhin min wujuhil intifa', dengan jenis-jenis penggunaan. Jadi ringkasnya, tanah mati adalah tidak ada pemiliknya, tidak ada yang menggunakan. Kalau ada pemiliknya, meskipun tidak digunakan, bukan tanah mati. Kalau tidak ada pemiliknya, tapi sudah ada yang menggunakan, juga bukan tanah mati. Jadi sebenarnya hukumnya nggak ada masalah, sebenarnya. Tapi memang susah di negara kita ini. Silakan kalau mau dipakai ya, dan tidak bermasalah. Kalau bermasalah, nggak usah. La dharara wa la dirara. Ada lagi? Mau nggak, Pak? Pertanyaannya posisinya yang diapal itu mungkin dari juz pertama atau terakhir. Ya. Ini Pak. Adadu jumlah darajil jannah, tingkatan di surga, adadu ayil Quran, sesuai jumlah ayat Quran. Ayat Quran jumlahnya berapa? 6666. Nah, berarti derajatnya ada 6666. Barang siapa yang masuk jannah dari orang-orang yang hafal Quran, tidak ada di atasnya satu orang pun. Ini menunjukkan bahwa derajat surga disesuaikan dengan hafalan Quran. Tapi saya jujur, ini sebenarnya bukan sabda Nabi, ini perkataan Aisyah. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, derajatnya hadisnya dhaif. Nah, ini hadis bertentangan dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah bersabda, al-jannatu mi'atu darajah, surga itu 100 derajat, bukan 6.606. Antara setiap derajat, setiap dua derajat, itu seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Marduyah, derajat hadisnya sahih. Nah, ringkasnya saja, saya dapatkan penjelasan dari Ibnu Al-Qayyim atau yang lain, bahwa derajat jannah itu ada derajat besar, ada derajat kecil. Derajat besarnya 100 derajat. Kemudian masing-masing satu derajatnya itu nanti ada derajat-derajatnya lagi. Nah, ini yang banyak di sini, Pak. Sehingga orang yang masuk surga itu sesuaikan derajatnya mana, ya. Kalau derajatnya 50, dia naik derajat 50. Terus di situ nanti dia terserah hafalan Qur'annya seberapa. Kalau hafalan Qur'annya dikit, di 50 ini paling bawah. Kalau hafalan Qur'annya mentok, maka di 50 ini paling atas ini. Bisa dipaham, ya? Jadi ini bukan derajat jannah yang besar, yang apa ini, sesuai jumlah ayat Quran ini. Tapi di masing-masing derajat tadi, ada derajat-derajat kecil yang sejumlah dengan ayat Quran. Ini penjelasan Ibnu Al-Qayyim maupun yang lainnya, saya lupa di kitab mana ya. Saya pernah baca seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.